Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kita akan membahas nih aktris senior yang filmnya banyak sekali, yaitu Sienna Miller. Dan karena begitu banyak filmnya yang bagus-bagus, kita bagi menjadi dua bagian ya guys. Dan ini adalah bagian yang pertama, film-film terbaik dari Sienna Miller. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama dari Sienna Miller di bagian pertama ini apalagi kalau bukan American Sniper. Ya, film yang satu ini menceritakan mengenai kisah nyata sniper dari Amerika bernama Chris Kyle, di mana ia berhasil melumpuhkan banyak sekali musuh-musuhnya nih guys. Dan di film ini Sienna Miller berperan sebagai istri dari Chris Kyle bernama Taya. Dan Chris Kyle sendiri diperanin oleh aktor kawakan Bradley Cooper. Bagi kalian yang suka dengan film action, jangan sampai ketinggalan film ternama yang satu ini guys. Dan berikutnya salah satu film seksi nih dari si Sienna Miller, yaitu G.I. Joe The Rise of the Cobra tahun 2009. Kalau saya ditanya nih mengenai film terseksinya dari Sienna Miller, saya bisa katakan film yang satu ini guys. Dan bagi kalian yang suka dengan film action superhero dan kalian belum pernah nonton film G.I. Joe, kalian bisa nonton ya guys ya. Meskipun rating-ratingnya tidak begitu bagus, tapi menurut saya film ini lumayan menghibur, ditambah lagi dengan adanya Sienna Miller. Ini dia G.I. Joe tahun 2009. Berikutnya film dari Sienna Miller yang satu ini khusus untuk kalian yang udah cukup umur aja guys yang boleh nonton, yaitu Layer Cake tahun 2004. Film ini turut dibintangi oleh aktor kenamaan Daniel Craig. Bercerita mengenai seorang pria yang merupakan mafia bernama XXXX, dimana tidak ada seorang pun yang tahu nama asli dari pria yang diperanin oleh Daniel Craig tersebut guys. Pria ini kemudian ingin pensiun dari bisnisnya yang suka menjual obat-obatan terlarang nih guys. Hingga kemudian ia bertemu dengan seorang pria yang meminta dua hal kepadanya. Yang pertama adalah mencari dari putri sahabatnya dan yang kedua adalah mengawasi penjualan obat terlarang. Next ada film mengenai masak-memasak yaitu Burn tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang koki yang hidupnya pernah berantakan nih guys akibat obat-obatan terlarang, gaya hidup mewah dan juga suka bermain wanita. Dimana koki tersebut diperanin oleh Bradley Cooper. Hingga kemudian si koki ini mencoba untuk bangkit nih guys untuk bisnisnya. Ia pun dibantu seorang koki handal wanita yang diperanin oleh Sienna Miller. Dan ini dia film Burn yang mengangkat kisah hidup seorang koki nih guys, dimana ia mencoba bangkit dari keterpurukan. Berikutnya ada Alfie tahun 2004. Film yang satu ini menceritakan mengenai seorang playboy kakap nih guys, dimana ia suka meniduri banyak wanita dan juga mempunyai hubungan tanpa status dengan dua orang wanita nih guys. Hingga kemudian ada seorang temannya yang meminta bantuannya untuk bisa kembali mendekatkannya dengan kekasihnya guys. Ia pun kemudian menemui sang wanita, tapi siapa disangka ia malah terlibat cinta satu malam dengan wanita tersebut. Next ada 21 Bridge tahun 2019. Film ini keren banget guys dan diperanin oleh almarhum Chadwick Boseman. Bercerita mengenai seorang anggota kepolisian bernama Andre Davis, di mana ia mencoba mencari pembunuh 8 anggota kepolisian guys. Dan ia pun harus menutup 21 jembatan dan 3 jalur sungai untuk bisa menemukan pembunuhnya. Next ada film Factory Girl tahun 2006 yang tentunya diperanin oleh Sienna Miller.
Di sini ia berperan sebagai seorang selebriti yang hancur karirnya dan hidupnya akibat obat-obatan terlarang nih guys. Aktris tersebut ada di era tahun 60-an bernama Edie Sedgwick, di mana ketika ia sedang mengalami masa-masa berjayanya dan namanya begitu tenar, ia justru salah mencari hubungan dan juga jatuh dalam pengaruh obat-obatan. Next ada film petualangan The Lost City of Z tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang ingin menyelamatkan warisan ayahnya guys. Dan demi melakukan hal tersebut, ia harus menyisir hutan Amazon dan juga sungai-sungai di Amazon. Namun ia dan rombongannya malah bertemu kota Z, ya kota yang sudah dinyatakan hilang nih guys. Ia pun penasaran akan kota tersebut. Next, ini film bagus banget guys, yaitu Stardust tahun 2007. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang diperanin Sienna Miller. Demi membuktikan cintanya, ia berjanji untuk membawakan bintang jatuh yang ia lihat. Ia pun harus keluar dari desanya dan keluar dari the wall atau tembok yang melindungi desanya. Dan ia pun menemukan bintang jatuh tersebut guys dalam bentuk wanita cantik. Ternyata banyak juga yang menginginkan bintang jatuh tersebut. Dimulailah petualangan seru. Film ini diproduksi oleh Leonardo DiCaprio dan dibintangi oleh Ben Affleck dan Sienna Miller guys. Bercerita mengenai anak dari polisi di mana ia jatuh cinta terhadap kekasih gelap dari seorang gangster ternama nih guys. Hal tersebut diketahui oleh musuh bebuyutan dari gangster tersebut dan ia pun menawarkan kerjasama dengan sang anak polisi tersebut guys. Bagaimana kisah mengenai gangster ini selanjutnya? And the last one di bagian yang pertama ini ada Casanova tahun 2005. Film yang juga menghadirkan media yang Heath Ledger ini bercerita mengenai Giacomo Casanova yang saya yakin kalian sudah pernah dengar nih guys. Seorang pria penakluk wanita di mana ia berhasil menaklukkan hati-hati para wanita, tapi kemudian ia bertemu dengan lawan yang seimbang yang diperanin Sienna Miller, di mana tokoh bernama Francesca ini mau menolak si pria ini dan membuat penasaran si pria ini guys. Oke, itu dia film-film bagian pertama dari Sienna Miller. Saya masih ada bagian keduanya, so jangan kalian lewatin. Thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.